Pilih selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh lah. Gila kali cantik. Coya, takut. Aduh, jangan atuh dua-duanya. Aku lebih baik aku sakit hati daripada aku nyakitin orang lain. Nama aku Wita. Aku Vika Effendi. Mendingnya dong. Boleh. Pilih selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Kenapa? Biar gak terlalu berdosa saat selingkuh. Diselingkuhin aja deh. Pilih selingkuh atau diselingkuhin? Aduh, jangan atuh dua-duanya. Selingkuh lah. Gila kali cantik. Karena saya orang baik ya, diselingkuhin aja lah. Pilih selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin, karena aku gak mau selingkuh. Gimana, coba ulang. Pilih selingkuh atau diselingkuhin? Gak pilih, boleh gak kalau gak pilih? Harus pilih. Kalau harus pilih, mending sih. Tapi kalau harus memilih, aku gak bisa menyakiti ya, mending diselingkuhin. Tapi jangan dong, amit-amit nih. Takut banget gak sih diselingkuhin? Ini ngomong jadi doa loh, tanggung jawab loh. Coya, takut. Aku mending diselingkuhin deh. Kenapa? Aku lebih baik aku sakit hati daripada aku nyakitin orang lain. Oh. Cuaks. Ih Gusti, takut. Pilih selingkuh atau diselingkuhin? Astagfirullahaladzim. Ih, pertanyaannya gelo ya, Ma. Pilih selingkuh. Kenapa? Saya lebih memilih untuk menyakiti daripada disakiti. Karena saya nggak mau sakit hati. Pilih selingkuh atau diselingkuhin? Oh, bentar. Aduh, nggak mau diselingkuhin sih. Mendingan selingkuh. Selingkuh lah aku mah, kalau aku sih selingkuh. Gak mau diselingkuhin, karena aku gak mau disakiti, sorry. Gak mau lah diselingkuhin. Selingkuh udah berapa kali kalau lihat? Gimana? Enggak, aku anaknya baik. Aku anaknya baik, jadi memang kalau ada pilihannya aku akan milih menyelingkuhi. Tapi aku gak sejahat itu kok, tenang aja. Gak mau lah diselingkuhin. Sakit, kayaknya emang gue kurang apa? Gitu. Diselingkuhin. Kenapa, bos? Biar aku yang tersakiti, biar aku jadi doanya jadi diijabah. Kalau diselingkuhin aku sakit hati terus. Berarti kalau nanti punya pasangan diselingkuhin terus boleh dong? Tenang naon. Asal tutup botol balik ke botol nadei. Hahaha.